الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa anna manafa'a fi ummihi dalin amin. Wa qala Daudu li ibnihi Sulaiman alaihi masalam. Dan telah berkata oleh Nabi Daud kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi masalam, ya bunaya, wahai anakku, imsi, berjalanlah kamu khalfal asadi, di belakang singa, wal aswadi, di belakang ular yang besar lagi berwarna hitam. Ail azimi, artinya azim yang besar, minal ayati, daripada ular, wafihi, dan padanya, pada ular itu, sawadun, ada warna hitam, kama fisi'ai, sebagaimana dalam kitab Mukhtarus Si'ah, wala tamsi khalfal mar'ati, dan janganlah engkau berjalan di belakang perempuan. Jadi kata Nabi Daud alaihissalam kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi wasallam, berjalanlah engkau wahai anakku di belakang singa dan di belakang ular yang gede, dan janganlah wala tamshi khalfal mar'ati, engkau berjalan di belakang perempuan. Jadi artinya apa? Lebih baik berjalan di belakang singa, di belakang ular, daripada di belakang perempuan. Ya. Kenapa? Karena bahaya kalau berjalan di belakang perempuan. Takut kita bakal kegoda dengan perempuan, karena di samping perempuan ada juga setan di situ, iblis di situ. Makanya kata ulama, wa qala mujahidun iza akbalatil mar'atu jalasa iblisu ala ra'siha fazayyana aliman yanzuru. Kata Imam Mujahid, apabila menghadap seorang perempuan, menghadap, datang muka sama muka kita, datang dia sama kita, berarti muka sama muka. Jalasa iblisu, maka iblis duduk, ala roksinya, di atas kepalanya. Fazayyana, lalu iblis menghiasi perempuan itu, liman yang zuruh, bagi orang yang ngelihat, hawanya cakep aja. Ya. Jadi itu orang laki-laki ngelihat perempuan yang menghadap dia, hawanya cakep aja. Awalnya kepengen aja. Ya, jadi apa? Ternyata di situ bukan hanya semata-mata perempuan aja, tapi ada iblis yang mewarnai perempuan itu, yang membuat orang menjadi terpikat, terlupakan, melupakan Allah. Ingatnya sama perempuan itu aja. Kenapa? Digodain sama setan, iblis. Wa iza adbarat, dan apabila dia mundur, membelakangi. Jadi kita jalan di belakang tuh perempuan. Jalasa, maka perempuan, iblis itu duduk, ala ajizatiha, atas belakangnya, pantatnya.
fazayyana aliman yanzuru, lalu iblis itu menghiasi ya, perempuan itu bagi orang yang, untuk orang yang melihatnya. Ya. Makanya kalau perempuan lewat, ya, perempuan lewat kelihatan belakangnya aja, laki-laki teriak enggak? Hah? Apalagi jalan lenggak-lenggok. Ya. Jalannya lenggak-lenggok. Pantatnya gede, ya. Yang di belakang sweet-sweetan dia. Kenapa? Setan, iblis. Iblis godain. Wakilah dikatakan liyak ya. Jadi artinya apa? Di situ kita harus hati-hati memandang perempuan. Takut-takut kita jatuh, jatuh cinta. Apalagi udah punya istri, lalu jatuh cinta sama perempuan lain, ini bahaya. Atau belum punya istri, atau belum punya istri, ya, melihat perempuan lalu kepengen, bahaya, ya, kagak ada tempat untuk mengalihkannya. Jadi jangan suka lihat perempuan, palingin aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melihat perempuan juga astagfirullahaladzim, kecuali istrinya ya, liatin terus. Hati-hati itu ya. Baik yang udah punya suami, punya istri, maupun yang belum punya istri, jangan pandang. Ya, kalau yang udah punya istri, ngelihat istri, ngelihat perempuan orang lain, takut-takut ntar dia jatuh cinta sama perempuan itu. Sedangkan dia udah punya bini, bininya galak, bingung tuh. Takut-takut apa yang terjadi? Selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Walaupun dia ngelihat, ah gue mah ada salurannya. Dan juga takut lagi dibalakan apa? Enggak seneng, enggak suka, enggak cinta ngelihat istrinya. Yang suka ngelihat tuh perempuan. Tuh yang ditakutin begitu ntar. Nah yang kagak punya bini, yang belum punya bini, yang ditakutin apa? Dia akan berbuat zina ketika dia melihat tuh perempuan seneng, dia cinta, dinyatakan cinta, lalu cintanya disambut, lalu ada keinginan ingin berbuat perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Begitu pula sebaliknya, perempuan ngelihat laki, jangan ngelihat. Ya, jangan diliatin. Kalau belum punya bini, ya ntar takut dia saling suka. Kemudian ada ketika lakinya suka juga, nyambut juga, takut berbuat ya perjanjian lalu berbuat zina. Na'udzubillah. Begitu pula yang udah punya bini, yang udah punya suami, ngeliatin laki-laki. Takut-takut entar cinta sama tu laki seneng. Jangan dibilang gua ada salurannya, jangan, itu iblis. Iblis godain kita, jangan. Walaupun udah punya suami, walaupun udah punya suami, jangan. Takut-takut terjatuh cinta sama tu laki seneng. Ya. Pertama, kemudian mikirin dia aja. Yang kedua, lakinya enggak dipikirin. Dibalak dia, dibalak apa? Enggak seneng ngelihat lakinya, lebih seneng ngelihat laki-laki lain. Dan takut-takut ketika dia senggama sama lakinya, enggak demen dia senggama,
ya, karena kewajiban yang diingat bukan suaminya, tapi yang diingat orang lain, fantasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jadi baik yang udah punya suami, udah punya istri atau belum, jangan lakukan ngelihat kepada lawan jenis, jangan. Palingin ya, jauhin, palingin. Di mana aja, baik langsung maupun lewat media televisi, handphone, jangan. Takut-takut itu. Ya, jangan kita udah jatuh baru sadar. Ya udah kesandung, aduh batu. Besok begitu lagi, enggak mau sadar-sadar juga kesandung, aduh batu. Bodoh enggak tuh? Bodoh. Yang kedua kali. Jadi apa? Sebelum terjadi celaka kita udah sadar. Jangan sampai kita udah masuk kubur baru sadar. Ya, udah jatuh baru sadar, jangan. Sebelum jatuh kita ya. Jadi cukup kita tersadari dengan nasihat, dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis oleh guru kita. Cukup kita sadarnya dengan itu. Bahkan lebih hebat lagi, kita bisa merenung sendiri. Cukup kita sadarnya dengan itu. Jangan sampai kita baru sadar ketika musibah datang. Jangan sampai dikasih musibah baru sadar, dikasih celaka baru sadar. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Jadi sadar kita cukup dengan nasihat, cukup buat kita. Karena ya memang ada banyak orang yang, bukan ada aja, banyak orang yang sadar itu enggak cukup dengan nasihat saja. Dia enggak cukup dengan nasihat aja. Dicelakain dulu, diberi musibah dulu. Dikejar nangis dulu, dimiskinkan dulu, dicelakain dulu baru dia sadar. Jangan sampai kita yang seperti ini. Cukup diberikan nasihat Al-Quran Al-Karim, hadis yang dibawakan oleh guru kita, oleh ulama, cukup kita sadar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Namanya hati kita lembut, mau menerima nasihat. Dan juga cukup kita diberikan nasihat secara umum. Jangan sampai dipanggil dulu baru kita sadar. Saya mau ngomong sama kamu empat mata. Ketika dipanggil baru sadar. Jangan sampai begitu. Cukup secara umum nih, mendengar nih, umum nih. Kita dengar nih. Ini nasihat semua. Coba kalau umpama sampai dipanggil, jelek enggak? Jelek. Cukup secara umum nasihat, jadi nasihat kita. Ya. Kan orang ada tuh yang kita kan ada sadar dengar secara umum, ada juga orang sadar dipanggil dulu. Yang bahayanya lagi, yang jeleknya lagi, udah dipanggil kagak sadar juga. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Betapa keras hatinya. Bahkan ya, yang jelekannya lagi dia bersuuzon kepada orang yang manggilnya, orang tuanya, gurunya, atau orang yang peduli sama dia. Dia benci, dia kesel. Ini betapa keras hatinya. Walaupun ilmunya banyak umpama, punya ilmu doang, tapi kagak diamalin. Ya, jangan sampai begitu ya. Cukup nasihat umum kita sadar. Coba yang udah pernah jatuh. Siapa yang udah pernah jatuh suka? Ngomong cinta gak enak ya. Siapa yang udah pernah jatuh suka? Pusing kan?
makan enggak enak, minum enggak enak, enggak tenang, tidur enggak tenang, nyuci enggak tenang, mikirin dia aja tuh, saban waktu mikirin dia. Ngapa ingatnya dia terus sih? Benar apa betul? Itu musibah tuh. Kalau kamu jatuh suka pada waktu yang tidak tepat, pada orang yang tidak tepat, itu musibah. Gara-gara apa? Gara-gara pandangan kita yang tidak terjaga. Makanya dijaga pandangan kita. Jangan sampai kita memandang pandangan yang haram. Waqila, dan dikatakan li Yahya alaihi salam kepada Yahya alaihi salam, wa huwa lam yakun la'u mailun ila amri nisa'. Dia adalah seorang yang tidak ada baginya cenderung suka kepada perkara perempuan. Dia sama perempuan enggak suka. Bukan berarti sama perempuan enggak suka kemudian sukanya sama laki, bukan. Artinya bersih. Kalau ada orang enggak suka sama perempuan, dia laki enggak suka sama perempuan, sukanya sama laki, itu jeleknya banget. Ya, sifat calon penghuni neraka. Saya katakan sifat. Sifat calon penghuni neraka, sifat orang yang dibenci oleh khalik dan makhluk. Sifat orang yang bakal hidup sengsara. Kenapa? Karena menyalahi kodrat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Dikatakan kepada Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, ma bada'u zina, apa itu permulaan zina? Qala, kata beliau, an-nazru lil mar'ati, melihat kepada perempuan. An-nazru lil mar'ati, melihat kepada perempuan. Itu permulaan zina. Ya, atau nazru, ya, an-nazru lil mar'ati. Kalau nazru ngelihat, kalau an-nazru memperhatikan, mengamat-amati, meneliti. An-nazru lil mar'ati, ngelihat kepada perempuan. Itu awal zina, ngelihat perempuan. Maka jangan suka dilihatin perempuan. Wa tamani lil zina bil qalbi, dan ingin untuk zina di hati. Ingin untuk zina di hati. Pengen zina, enak kali ya kalau sama dia. Tuh awal zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Reputasi kamu akan turun, jangankan zina. Ya. Jangankan zina, enggak zina aja main perempuan turun kamu. Apalagi berzina. Wa zinal aini min kibari saghairi, dan zina mata itu di antara dosa kecil yang besar. Jadi zina mata di antara dosa-dosa kecil yang besar. Kenapa? Karena mengakibatkan besar. Wa wa yu'addi ilal qurbi ilal kabiratil fa'isyati, dan dia itu, ya, zina mata membawa kepada, dekat kepada dosa besar yang keji. Mana? Wa wa zinal farji, yaitu zina farji. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Sucikan diri kamu, jangan sampai kotor. Karena orang kotor timpalannya kotor. Orang kotor timpalannya kotor. Jangan sampai, jangan sampai. Bersihkan kamu, ya. Wa man lam yaqdir ala gaddi basari, lam yaqdir ala imzi farji.
Dan siapa saja yang tidak mampu atas memejamkan matanya, menundukkan maksudnya, maksudnya menahan pandangan matanya ya. Memejamkan itu maksudnya menahan pandangan matanya, lam yaqdir ala hibzi farji, maka dia tidak mampu atas menjaga farjinya. Siapa yang tidak mampu menahan pandangan matanya, maka dia enggak mampu untuk menahan farjinya, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina. Jadi oleh karenanya bagi istri-istri, kalau suaminya mau kasih aja, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Takutnya luber. Air kalau luber larinya kemana? Ke bawah. Basah nggak jadi bawah? Basah. Jadi kemana-mana jadinya, kasih aja. Ya. Jadi kalau suami mau kasih aja, bahkan yang bagus ditanjain. Biar apa? Biar suaminya enggak kemana-mana, senang dia. Ya. Boleh jadi perkelahian suami istri diantaranya adalah gara-gara itu. Boleh jadi perceraian juga gara-gara itu. Jadi dijaga juga ketidakharmonisan gara-gara itu. Iya, kalau umpama suami dari mana-mana ngelihat perempuan, kan kepengen. Ketika kepengen, lari ke perempuannya, ke bininya, istrinya, lalu istrinya enggak mau. Apa dibilang? Capek, mas. Apa dibilang? Lemes, mas. Besok lagi dibilang apa lagi? Repot, mas. Besok lagi bilang apa? Mau pergi, mas. Besok lagi bilang apa? Aduh, sinetron rame, mas. Besoknya, emang perempuan lu doang? Lu mulai dah tuh. Ya, mulai itu. Iya, kalau alal dia kawin dengan sah, kalau dia jajanan, astagfirullahaladzim, ini ngeri begini. Ya. Ini jangan sampai nih. Jadi kalau suami mau, kasih aja. Kasih aja. Kasih aja. Bahkan yang bagus adalah ditanjain. Yakin insya Allah hubungan suami istrinya bakalan berkah dan langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Qala Fudail.